Halo Hortimania, sekarang kita sedang mengunjungi Desa Wadung, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. Nah, di kesempatan sekarang ini kita sedang berada di lahan cabai di salah satu pemilik petaninya, Bapak Sanuri. Pak Sanuri dengan Ibu Masri. Seperti itu. Nah, beliau ini petani di sini sudah mulai mengadakan pola transaksi dengan pasar lelang. Dengan mengucap basmalah bersama-sama, kami bilang Bismillahirrahmanirrahim. Pasar lelang Tuban saya buka, Mas Sanuri. Kami sangat berharap dengan adanya pasar lelang ini bisa memberikan peningkatan nilai tawar dalam petani. Karena berharap pasar lelang ini mampu memutus rantai pasok. Dimana yang selama ini didasarkan oleh petani, praktek-praktek monopoli itu sangat kuat sekali. Sehingga berharap dengan adanya pasar lelang ini nanti mampu membangun networking, terutama itu menghadirkan buyer-buyer langsung ke petani, sehingga harga bisa kita merasakan harga betul-betul di tingkat pasar itu, sehingga yang selama ini kami rasakan dimainkan oleh para pialang-pialang itu nanti akan terputuskan dengan adanya pasar lelang ini. Tadi kita sudah mengunjungi Pak Gianto, salah satu ketua komunitas petani Horti di sini, di mana cabai dikumpulkan dalam satu titik itu menemukan harga nantinya. Temukan harga kesepakatan bersama sehingga dalam satu kecamatan harganya seragam. Tidak ada petani yang merasa terlalu tinggi harganya atau petani yang harganya jomplang. Jadi ada sistem kebersamaan supaya harganya seragam, petani untung, dan ketika tiba di konsumen harganya pun stabil. Jadi tidak ada yang dirugikan tapi diuntungkan harganya.